Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa faqihna fi amalana khalisatan liwajhikal karim. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wa intifa' wa ifadah wa istifadah wa hassa an tamassuki bi kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalati al-khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mukam tanzilihi ba'da a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم به وبعلومه وبعلومنا في الدار آمين. Bermula syarat istinja' dengan batu bahawa tiada kering najis yang keluar. Nah, syarat yang pertama kita nak beristinja' dengan batu bahawa tiada kering najis yang keluar. Sama ada najis yang keluar daripada kubul kemaluan sebelah depan ataupun najis yang keluar. Ya, tapi sini ni lebih golik pada najis yang keluar kok dubur dah ni. Ya, najis yang keluar kok dubur. Ya, moga najis mananya kok lepel tu ni tidak kering. Ya, air kecing. Ni najis tahik dah ni. Nah, syarat yang pertama nak istinjak dengan batu bahawa tiada kering najis yang keluar. Yang ni najis yang keluar daripada dak dubur pada roliknya. Ataupun najis air kecing pun. Nah, sama. Lama dah mana kecing tak basuh. Nah, siapa kering apa air kecing tu. Nah, serupa. Dan tiada berpindah najis yang keluar itu daripada tempat keluarnya tempat keluar najis. Gapo dah tempat keluar najis? Kubul dan dubur tu lah. Nah, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Itulah nama dia tempat keluarnya keluar najis. Dah, tak pindah gi ke lain lah. tak pindah gi ke lain. Itu syarat sah nak kita nak istinjak dengan batu. Ya, yang pertama najis hak tubik itu tidak kering. Syarat kedua, najis hak tubik itu tidak berpindah mananya. Ya, daripada tempat keluar dia. Dan tiada melampaui najis daripada safhah dubur. Gapo safhah dubur iaitu safhah dubur tu? Tepat bertakuk dua papai punggungnya. Bila takuk dua papai punggung, tak kala berdiri. Itu dia. Jangan melepasi najis hak tubik tu. Nah, daripada safhah dubur, tepat takuk dua papai punggung. Nah, itu dia. Lamakan najisnya menecap mananya kan, atas mananya tu roti butuk. Dan tiada melampaui hasyafah zakar
hasyafah zakar, pala zakar lah. Topi keledar kita panggil. Jangan melepasi. Jangan tiada melampaui, tiada melepasi lah hasyafah zakar. Pada kencing laki-laki. Air kencing orang jantan tu. Jangan maknanya melampaui nak kepala zakar dia. Dah, dia kencing guana wakali macam dia pegang tu, dia tongiklah ke atas ke guana haru nah. Nampak dia? Kira. Dah, kalau budak-budak haru. Dah, dia buat mana siram pokok bunga. Ha, tu nanti. Dah, kobel habis air kencing. Dah, budak-budak sekolah tu kan, sekolah tadika dia. Dah, pening cikgu. Dah, dia pecah seluar anak kecing tu, tidak kata pergi kecing jambet je. Nampak tu? Dia buat nakal dia, maknanya sirih pokok domo. Habis kelah. Nampak tu? Habis kelah. Dah, habis kelah. Dan bahawa tiada sapalah air kecing perempuan kepada tempat jimuknya. Jimuk bagi perempuan. Mana tempat jimuk bagi perempuan? Lubang masuknya zakat tu lah. Air kecing orang tina, jangan maknanya men, apa ni, sampai kepada tempat jimuknya. Dah, tempat jimuk dia. Dia. Berapa dah? Berapa syarat dah Pakcik Mak? Pak baru. Pak syarat. Moga dia tak ada tulis nombor. Nah, kita lah tulis nombor ni. Nah, nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Supaya mudah. Tak boleh kira maknanya. Takutnya orang tanya. Berapa syarat sah istinjak dengan batu? Rasa pun ngaji dah orang ni. Tak cerak. Kita tak tulis nombor. Apa tu? Tulis nombor. Dan tiada mendatangi atasnya. Atas apa? Atas najis yang keluar. Rojak molek tu. Dan tiada mendatangi atasnya, atas najis yang keluar tu. Daripada tempat keluar najis tu, oleh najis yang lain daripadanya, daripada najis hak keluar. Itu syarat yang ke, syarat yang kelima. Jangan mendatangi atas najis yang keluar tu oleh najis yang lain. Oleh najis yang lain daripadanya. Demikian lagi. Apa makna demikian lagi? Serupa dengan najis yang lain daripadanya, daripada najis yang keluar tu, sesuatu yang suci, lagi pula basah, yang lain daripada peluh. Maksud yang lain daripada peluh, hak ni tak apa, dimaaf. Peluh-peluh, peluh kita tu, tiba-tiba peluh. Punggung peluh juga. Kau tak peluh punggung. Mana buat kerja mananya tengah hari boleh dah. Peluh pas punggung. Betulnya kita mana kodoh hajak. Peluh kita tu suci tak peluh? Suci lah. Lagi pulak basah. Mendatangi atas najis. Hak tu tak apa. Dimaaf. Hak dia kata, melainkan yang lain daripada peluh ataupun sesuatu yang kering yang bercampur dengan najis yang keluar itu. Tapi hak lain daripada peluh, maka tidak dimaaf. Walaupun benda itu suci sekalipun, sekiranya mendatangi ke atas najis yang keluar itu. Najis yang keluar itu. Maka jika ketiadaan sesuatu syarat daripada yang tersebut, daripada lima syarat yang tersebut,
Maka jika ketiadaan, apa makna ketiadaan? Bahasa kita hok mudah pahal lagi. Dan jika luput, ya, sesuatu satu syarat, tak nanti lima-lima. Nah, luput sesyarat ya, daripada lima syarat tu. Apa yang luput maknanya satu syarat? Tak cukup lah. Dah buat tu. Tak ada maknanya. Dan satu syarat daripada yang tersebut, daripada lima syarat yang tersebut, jawab jika nescaya. Kitab tu lagu mana? Dia tulis mana? Ya dua butir ke ya sa? So, so kena baca ta'ayyun bubuh sa'du atas ya. Kalau kitab tu ya dua, kena baca ta'yin. Nah, gitu dah. Makna serupa. Maka jika maka jika ketiadaan, yakni luput sesuatu, sesuatu dengan satu syarat daripada yang tersebut, daripada lima syarat yang tersebut, nescaya dah ta'ayyun lah, nescaya ta'yin lah air. Apa makna ta'yin lah ataupun tak makna ta'yun lah? Tertentulah air. Maknanya wajib istinja dengan air. Dah tidak lagi harus istinja dengan batu. Ha, itu makna. Deh, lima ni dia panggil apa? Syarat sah. Nak istinja dengan batu. Luput sah syarat ya. Daripada lima syarat ni, maka wajib istinja dengan air. Tak boleh dah istinja dengan batu. Tidak kata syarat. Luput lima-lima, sah pun pada dah. Dah, luput sah syarat. Tak ada sah syarat ya. Daripada lima syarat tu, wajib istinja dengan air. Tak boleh lagi nak istinja dengan apa? Dengan batu. Dah, sebab ada kaedah kan? Kaedah fiqh, bila luput mana syarat, maka luputlah masyru'. tu dia kan? Bila luput syarat, gapo syarat? Tu hak lima tu lah syarat. Dari bab masalah syarat sah istinja dengan batu ni. Dak luput sah ya syarat, maka luputlah masyru'. Gapo masyru'? Istinja dengan batu. Dak, tu dia. Dan luput sah syarat daripada lima syarat. Dak, untuk boleh kita istinja dengan batu, maka luputlah masyru'. Maka luputlah dak. Maknanya istinja dengan apa? Dengan batu. Wajib istinja dengan air. Baik dak tu? Habislah. Nak masuk cara pula berkenaan dengan wuduk. Tapi kerana kitab kita ni apa ni, banyak perkara benda deh, hak dia tidak sebut, tapi maknanya benda tu deh kita kena tahu. Sebagai takmilah kepada kita lah deh. Maknanya setengah-setengah guru, setengah-setengah babo deh. Dia maknanya mengesyur ke, dan dia anggap maknanya molek sekiranya kita sebut gapo di antaranya adab istinja. Adab istinja. Kita nak istinja dalam hari ni. Tapi maknanya tengok ketua tua dah. Dah. Adab tak ada. Kita tengok kok kapung, kok bandar jarang jumpa. Kalau kok kapung ha selaris jumpa. Dah. Nak turun ke kecil tu maknanya kan. Siapa tangga nak saut selipar tu, selok dah belah-belah. Awak tu, nyawak boroh dia. Kalau barang comel tak apa. Dah, skebih penuh. Allahu akbar. Mak cik Haji baru mati tok lelaki. Baru mati tok lelaki. Khabar-khabar tengok ayah Haji mu wak boroh gitu. Mananya kan pening mak cik Haji kelik. Awak tu. Dia yang wak boroh. Dah, ada istinja yang pertama. Nah, tak ada di kitab tu. Bagi siapa yang menghendaki maknanya masuk tandas,
Dah sebut gi apa-apa pun tandah kau jambel kau. Dah, maka disunatkan bagi. Dah, ha, disunatkan baginya bahawa tidak bawa dan menanggung sesuatu yang disurat, yang ditulis di atasnya. Dah, gapo? Nama Allah. Ha, tu ada tu. Ya, ha, masuk tandah jangan duduk mananya dah ni. Disun, maka disunatkan. Tidak bawa dan menanggung sesuatu yang tertulis nama Allah. Tak kira lah sesuatu yang tertulis nama Allah tu mananya dah. Ha, dah. Daripada Quran ke, lain berQuran ke, dah. Daripada mana kitab-kitab ke. Dah, dah segala ketah-ketah ke, pitih ke yang tertulis di atasnya nama Allah. Dah. Sunat jangan buat masuk. Apa? Kerana membesarkan. Kerana membesarkan bagi nama Allah. Dan juga kerana nak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Ada suatu hadis. Dah riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala an, katanya, kata Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-khala'a, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda nak masuk. Nah, tu pengajian hadis. Dah, kalau kira-kira dakhala, dakhala orang ngaji luruh Arab ke, PA Madi. Apa PMAD? Grammar Inggeris panggil past tense. Dah. Ha, pehaguana tu. Masuk dulu ah. Dah, telah masuk. Dah. Ulama tanggung. Apabila nak masuk, tak masuk lagi. Dah, dah ada tanda. Apabila nak masuk, dah ada tanda. Wada'a khatamahu. Nabi le, Nabi letak luar. Gapo? Cincinnya. Ya, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakpo? Sebab mananya dah di cincin Nabi tu tertulis Muhammadur Rasulullah. Tertulis nama Allah eh. Ha, tertulis nama Allah. Ha, tu dia. Dah Nabi letak mananya cincin dia. Dah. Ha, sebab apa? Sebab atas cincin tu tertulisnya dah kalimah Muhammadun Rasulullah. Itu dia. Kerana datang riwayat dari hadis anna naqsha khatamihi kana Muhammadur Rasulullah, bahawasanya ukire cincin Nabi itu adalah Muhammadur Rasulullah. Hadis rawahul Bukhari dan wa Muslim. Nah, itu dia. Ada lagi masuk tanda sunat didahulukan kaki kiri ketika masuk. Kita ikut derama naik masjid kaki kiri. Nampak tu. Aha, masuk jambat kaki kanan. Nampak tu. Dah, tukar kaki habis. Ah, dia. Kadang-kadang tegur kanak dia. Abah, masuk tandah kaki kanan ngaji mano. Kita tegur kanak. Dah, aha, moga anak ngaji mano seriti. Eh, anak ngaji seriti. Nah, seriti Al-Farabi. Ha, reti bab-bab adat ni mengaji. Nah, pok dia mula lepas sekolah Inggeris. Nah, Sultan Ismail College. Yo, selipuk. Nah, Allahu Akbar. Tegur ke anak malu. Nah, tak kena belaka pendek ke ayah dia. Dah, suruh baca doa makan tukang doa masuk jambel. Nampak tu. Dah. Tukang doa masuk jambel boleh kira lagi. Nyet tukang doa jimuk berat. Nampak tu. Allahu akbar, mana nyo ni. Adik semua baca doa makan. Abahlah jare-jare. Molek-molek adanya baca doa jimuk. Malu bini dia masuk nyorok bawah meja. Dah. Tu dia. Apa tu Habib Ji? Tanda mana berhi doa. Sunat masuk jambel dahulukan kaki kiri ketika masuk. Dah. Dan dahulukan kaki kanan sebelum apa ni, dahulukan kaki kanan ketika keluar. Dia terbalik mananya ngam masuk masjid.
Masuk masjid sunat dahulukan kaki kanan, tubik dahulukan kaki kiri. Masuk jamban dahulukan kaki kiri, tubik kaki kanan. Alon tak apa ingat. Siapa tiga mana? Tu kata kia habis. Apa tu? Tu kata kia habis. Puan budak-budak baru lah. Budak-budak baru. Ingat di Mesir. Abel-abel mananya. Abel-abel ni kat cekat ajar. Tu dia. Naik bah Naik bah. Dia bah Mesir ni, orang jatai tak berhenti. Bah tak berhenti. Ambil orang tak berhenti. Dia selur ya. Kalau retina baru dia bertiga. Dia. Dia selu ya. Nampak tu. Hambak lah kita ni. Habis-habis hok lama-lama aja naik bah kaki mana. Nampak turun bah kaki mana. Dia tak nak naik, tak nak turun. Tak ingat-ingat dah saing kita sore. Gitu juga tak berhenti. Nampak tu. Tak berhenti. Nah, kita tekan loci nak berhenti mana-mana. Nampak tu? Tak berhenti. Ya selur ya. Nah, tu turun. Salah kaki. Sayang kita tu memang tukar kaki. Nampak tu? Guling batin. Mari kat bus stop. Nampak tu? Berur muka. Orang penuh nunggu situ tu. Nah, menunginya situ. Berapa? Tukar kaki. Nah, orang turun kaki lain, tak kaki lain. Tu dia. Itu dia. Allahu Akbar. Bapa tu kerana bahawasanya tiap-tiap barang yang ada ia daripada bab takrim dimulai keman dengan kaki kanan. Masjid tempat mulia ni masuk dengan kaki kanan serta baca doa. Baca doa. Ingat ke doa masuk masjid? Doa ingat. Bagi alas mananya lain ni. Pihak masjid tidak tulis mana doa masuk masjid. Apa tu? Tak. Masjid juga yang salah dia. Itu dia. Disunatkan membaca ketika masuk tandas. Doa masuk tandas ni. Biar ingat dah. Biar ingat. Dan sunat kat buat boleh pahala. Tak buat tak dosa. Tu hak dia nak. Nampak dia. Dia tanya dulu mana. Wajib ke sunat? Sunat lah pula. Lagu tu lah modal seumur. Nampak tu. Tu dia. Orang kata sunat-sunat mana? Buat boleh pahala. Tinggal tak dosa. Yang ambil hak mana? Tu hak tinggal tak dosa dia. Rugi seumur. Bila lagi nak menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tain ni ya. Nampak tu. Tu dia. Benda mananya hak molek ni mananya? Ya, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Benda hak tak boleh buat semua. Jangan tinggal semua. Ambil juga walaupun sikit. Tu dia ni. Allahu akbar. Gapo doa sekanda? Bismillah. Patuh Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kan Nabi ajar tu ada hadis. Nabi ajar hadis pula hadis sahih riwayat Imam Bukhari nah. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-khala, apabila Nabi nak masuk ke dalam tandas, bukan masuk dulu berwaca. Ada dah saya mau bahas Tengok yang kata PM Adi. Orang ngaji Arab juga lah ni. Bukan orang mana orang biasa. PM Adi tu pasti telah masuk. Ya. Tak okey lah Nabi mana masuk dah jambir dulu. Baca dah jambir tu. Bila nak masuk, sebelum masuk baca. Itu dia. Nabi baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu dia. Dan sunat baca doa ketika keluar daripada tandas. Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Kan hadis riwayat daripada Abu Zar Al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza kharaja min al-khala, apabila telah keluar daripada khala. Ha ni baru kena tubik dulu luar.
Nah, tu dia. Nabi Nabi baca alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Tu dia. Yang ketiga, hari ketika qada hajat tu beradap ke arah kiblat. Dah, dan membelakangi akan dia akan kiblat. Dah, ketika qada hajat lah. Bila tu berat kita rumah mananya ni hadap kiblat hok mo. Tak apa tandah le rumah. Likung keliling. Hok kata hari hadap kiblat, hari membelakangi kiblat ni mananya berok kecing tengah padang tu. Dah. Ah, tu dia. Dah, padai kau tempat luah kau mananya dah. Ha, serta tidak ada, tidak ada mananya penghadang, tidak ada mananya penutup. Dah, yang terangkat yang menutupi aurat dia. Ah, ha, tu dia kan ni. Dah, ha, kalau ikut patah tu mananya berok tepi patah tu. Awak tu. Ha, telur situ mananya kan ni. Tokang dengan ibu penyu. Awak tu. Ha. Eh, awak ikut patah. Dah mudah ya dia nama dia. Serupa tu juga hukum haram maknanya menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kiblat. Dah maknanya dia qada hajat pada di dalam bina air, bina air tu maknanya bukan disediakan untuk qada hajat. Bukan jambe. Umpamanya dia ni bangunan hok tak siap. Dak. Tu dia maknanya bukan dah jambel bangunan tu dak ah. Dak. Dalam bilik ngegomo ke dia. Ha, haram maknanya ngadap ke arah kiblat, haram membelakangi kiblat. Ya. Maknanya serta tak ada nutup lah. Dak, tak ada nutup dinding. Rumah hok tak siap lagi eh. Dinding-dinding pun tak ada. Nampak tu. Ha, tu dia. Dan kata ulama tidak makruh hadap ke arah kiblat dan membelakang kiblat kiblat pada ketika beristinja. Ketika istinja tu maknanya tidak makruh. Ya, sama ada ngadap kiblat ataupun maknanya tak membelakangi kiblat. Begitu juga maknanya tidak makruh juga ngadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika maknanya jimak. Ketika maknanya dah bersetubuh dengan isteri. Apa dia? Tak apa hadap kiblat kau membelakang kiblat maknanya tidak makruh. Begitu juga ketika mengeluarkan angin ketuk. Tidak makruh dah ketuk hadap ke kiblat. Nampak tu. Dia gok berat. Nampak tu. Nanti dah dia dulu. Kawan tak cari kiblat tu. Apa nak mayat ya? Tak. Kawan nak ketuk. Nampak tu. Kau berat. Nampak tu. Nak ketuk cari haruh kiblat. Ya. Tidak makruh. Ada juga pendapat ulama kata makruh berhadap ke arah matahari. Nah, ataupun mana bulan ataupun hadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, Palestinlah. Nah, ataupun hadap ke arah Madinah, Madinatul Munawwarah. Ketika kecil dan juga berok. Nah, tu dia. Tapi tak makruh membelakangi. Nah, berhadap ya. Makruh. Yang keempat, dimakruhkan kecing dari air yang tenang, air tak mengalir. Itu dia. Sama ada air tersikit ataupun ataupun banyak. Dan hukum seperti kecing juga berok. Makruh maknanya dia. Beringat weh. Air yang tenang tak mengalir ni tempat kediaman jin. Nampak tu. Kabar-kabar dia patah kecing. Nah waktu nyepulah gua tu ke dia baru tahu. Nah waktu. Nah waktu. Nyepulah gua tu ke dia mana korek asam.
awak tu yang kecing kat aku duduk. Ha, marah. Apa kita? Ha? Kenapa tu? Ha, tu dia. Supa mananya. Kadang-kadang berlaku mananya. Histeria. Berlaku mana? Dapur rumah kita. Tak? Ha, kawan-kawan nepek dapur ni. Tak? Tanya-tanya apa? Eh, panggil Tok Bomo Lana mari. Tok Bomo kata, orang tino demo, rebuh air panah, nya cuah lu besing. Apa tu? Dah. Eh, lu besing kat salur resing tu kan? Dah. Maknanya tulen-tulen duk dekat situ. Gak tulen ni makan ni puak dia. Wakali dia tengok makan tulen maknanya, nya jeru air panah atas kepala wakali nya marah. Apa tu? Tu dia. Kita pun marah. Dia tak gitu kan? Kau tak marah? Awak tu dia tengok galik makan tulen mana ni? Dia makan jeruk air panah mana? Ha? Tu dia. Ya. Mana ketahu kata dia. Tu dia. Dah. Tu dia. Tapi larangnya itu larangnya makruh lah deh. Ha, kita sapa pekat hari. Dah, tapi mana Imam Nawawi dia tanggung kata haram. Kecing ataupun berok. Dah, di dalam air yang tening. Makruh juga kecing dalam lubang. Tak jumpa lubang. Nampak tu. Ha, nampak tu. Ha, tu. Kecing kabar-kabar mananya berauk naik. Nah. Ha. Ha. Dah. Sedang molek mananya dah. Dia badi mana tu patu. Nah. Ha. Menata gapo ni kata dia. Awak tu. Habjo pegu molek. Nya patu mananya. Dan ni. Ha. Bukan mati gua tu. Dok mati dengan tuwe-tuwe. Awak tu. Pandas sangat mananya. Tak tahu kalau lubeh gapo. Asal jumpa lubeh. Patah kecing lah. Dah. Ha. Itu dia. Lubang ada tu wel jalan tu. Nah. Ya. Ya. Kalau ular patu. Kan? Kalau bewok ha tu menyodoh. Awak tu. Ha menyodoh mananya. Kan? Barang tak ada. Kan? Barang tak ada spare part kedal. Dan apa? Kerana terkadang keluar daripada lubang tu oleh binatang yang menyakiti akal dia. Dah, ataupun paling tidak ngecik ke dia sendiri, kecing dia tu. Nabi lari maknanya kecing. Dah, dah lalu lubang. Begitu juga makruh kecing tempat air angin tiup. Nampak tu. Hadak ala ke laut tu. Dah. Buka ziknya patah kecing. Demolek ramai orang duduk main tepi laut tu maknanya. Nah, ni. Habis nak piah. Nampak tu. Tu dia. Jahat sungguh. Nah, ni. Jangan buat kerja lagu tu. Dah. Ngecik habis air kecingnya. Dah. Dia hadak angin tiup. Begitu juga makruh mana kecing pada tempat hok kerah. Tempat yang keras. Nampak tu? Pop atas lata. Nampak tu? Lata yang bukan disediakan maknanya untuk qada hajat lah. Sebab tu mana setengah-setengah tempat ke. Comel maknanya you buat lata ye untuk qada hajat tu. Dah. Nampak curai maknanya gitu. Dah. Bukan rata gini dah tempat. Dah. Supaya apa tu? Supaya tak ngecik lah. Tak, tak ngecik. Begitu juga makruh kecing dan berok pada tempat perhimpunan manusia musim panas. sini ni pak kopo sama ni maknanya berok yang bui dia situ. Nah, tu dia. Idea jahat ada sama. Dah. Dia kata tempat tanah harap ni ada tempat-tempat orang berhimpun maknanya musim sejuk, musim panas. Dah. Pok kita sini mana oi? Atas wakah lah. Dah, atas wakah tempat nunggu bah maknanya kan. Kabar-kabar ni tunggu bah situ belakang situ. Dah, Allahu akbar. Nyomai hajat demo maknanya ni bo punggung. Nah, begitu juga pada jalan-jalan hak manusia lalu, makruh juga. Tahu dah mana sini ni maknanya ni lalu orang ni kat ni maknanya kan. Oh, sejak ke berok situ. Apa tu? Apa? Nak suruh jijuk nadi. Allah, idea jahat semua. Nampak tu. Tu dia. Ya, kalau Mesir Arab mudah saja berak. Mana? Kak parking setor.
Dah. Oh, hak tu kan. Kak pakai kereta lah. Muka kereta banyak ke? Dah. Ha, seolah-olah mana dinding dah. Lah tu mana yang tak rapuh. Ya, dia mudah. Ya, apakah saya elok jubah mananya ni? Ha. Relax situ. Awak tu. Ha, tu ekret tu. Tak tengok-tengok bawah. Ya, apa tu? Ha, tu dia. Allahu Akbar. Seterusnya makruh juga bercakap-cakap tengah-tengah qada hajat. Ada dah ni mananya ni tanda hawel. Ya. Gu dia sebelah tu. Dia lagi. Awak tu. Ha. Awak tu duk buah dia waktu. Penat. Ataupun mananya hak jenis pasal tepak tu. Okey, hak jenis pasal tepak kecil mananya dak ya tok mak pemakuk dinding tu. Ha, hak tu sedar lagi buah sebelah jemelah gitu ya. Awak tu. Oh beratlah. Eh, kita tak gamuk nak kecil lagu tu eh. Tak, no, dia mau relax yang mananya. Deh. Ha, sebelah punya belah pula tu mananya kadang-kadang makan tak gitu. Oh, boleh kira. Oh, gerak. Oh, ada. Oh, gerak. Tak, no, kita belah. So. Maksudnya, dia mau upah puluh ya tak kecil lagi situ dia. Awak tu. Ha, tak. Biasa ya orang. Okay. Makruh dia, kecek tengah-tengah kotor hajar. Dia ni. Ha, dah. Dan tak boleh jawab salah. Apa dia? Kok mana? Kok mana dia boleh salah dia ambil? Tak? Dia dia. Dan tak boleh muji Allah ketika bersin. Dia ambil. Dan hacung mananya. Dan ni. Tidak boleh mananya. Dan ni. Apa ni? Memuji Allah. Ucap Alhamdulillah kerana bersin saat ni. Dan tidak boleh jawab azal ketika kau dah hajar. Dah, qada hajat belah jawab azab belah kok mano. Dah, ha tu dia. Kerana ada satu peristiwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dah telah memberi salamlah ke atas baginda oleh seorang lelaki. Tengok-tengok mananya baginda duk tengah qada hajat. Ha dah, Nabi tak jawab salam. Sehingga Nabi sudah mananya qada hajat sehingga Nabi ambil wuduk. Ya. Ha, kemudian dah Nabi pun bersabdalah kepada orang yang usalah ke dia saat ini. Inni karihtu an azkurallaha illa ala tuhrin. Ha, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah maksudnya sesungguhnya aku benci, Nabi kata. Benci apa? Benci untuk menyebut nama Allah. Dah melainkan di atas tuhrin, di atas mananya tuhrin dengan mana dalam keadaan suci daripada hadah. Ha, munggu jawab salam tu mana waalaikumussalam, tidak sebut nama Allah, sebut nama Allah lah tu. Sudah qada hajat, Nabi ambil wuduk dulu, barulah Nabi jawab salam. Dah. Ha, tu dia. Ha, itu dia. Seterusnya disunatkan istibrak daripada kencing ketika mananya dah putuhnya air kencing. Ha, lagu mana? Dengan cara bertanahnuh. Apa makna bertanahnuh? Kita panggil berdeheng lah. Nah, ha, berdeheng. Awak tu ha, kadang-kadang kejut orang. Nah, orang tanah sebelah tu mananya. Kawan tu berok semelik. Tak. Dia kat terai tak tubik mananya. Ya ni kejut kau deheng kau hak sebelah tu mananya. Pakat tubik ke situ. Hawa tu Allahu Akbar. Derah berdoa yang deheng. Apa dia? Tu dia. Ya ni. Masalah mana istibrak ni tak sama. Ada orang mananya pakai padeng ah deheng ya. Setengah orang tu tak. Ha, tak padeng dengan berdeheng. Kena jalan. Ada. Eh, ah, sudah mana yang kecing gapore ni? Pakai kain, kain seher lah. Ha, berjalan. Kalau kapung mula kat mananya lah. Keliling, tawah telaga habis ni. Pusing. Dah, setengah-setengah tu, jalan 40 lakuh. Nah, jalan mananya dah. Ah, tu dia. Orang kapung jamin dulu. Tandah dia luar pada rumah, jauh. Dah. Ha, tu kena no, sakit perut malam-malam nyusuh habis habis anak-anak tu. Suat neme. Dah. Nako. Dah. Ha, geruk anak suat neme dia ke berok. Ha, penat juga. Dah. Ha, tu dia.
supaya tidak tinggal tempat lalu kecing itu oleh sesuatu, maknanya hok takut keluar pula. Ha, tu dia tujuan dia gitulah. Ya, biar putus habis maknanya. Dan ni, ha, istibrak tu tujuan dia biar maknanya dah tak ninggal dah sisa-sisa air kecing tu. Ha, tu dia. Lepas tu mana jangan duduk lama. Tu hadap lagi tu. Jangan duduk lama maknanya dalam tempat qada hajat. Oh, maknanya ni dok maknanya tak cukup sejam tak lubik. Dah. Ha, buat tu. Dah. Lama duduk nengung itu. Dah. Ha, tu dia. Dah, apa tu ulam apa ni syarat larang duduk lama qada hajat? Kerana bahawasanya duduk lama qada hajat tu akan mempusakai nyakit bawasir. Duduk tinggu lama tu deh. Ha, dia akan mewarisi nyakit bawasir. Nampak dia. Ha, tu dia. Akhir sekalinya sunat beristinja dengan tangan kiri. Ya, kok si kok deh maknanya lah ni. Ha, tu dia. Istinjok tangan kanan. Make tangan kanan juga. Ha, tu dia. Dah, istinjok tangan kiri, sunat dengan tangan kiri. Dah, pahara istinjok dengan tangan kanan dak makruh. Dah, istinjok dengan tangan kanan. Dah. Ha, tu dia. Patuh makruh juga setuh zakar dia. Hak mana zakat? Larah ke perlu? Eh? Ah, dak zakarnya dengan tangan kah? Kanan makruh juga. Nah ni. Ha, tu dia. Bukan situ saja. Nih. Tengok pun makruh. Dak tengok. Ada. Orang mesti tengok mananya eh? Tengok. Aduh nak tengok. Awak tu. Awak tu. Kamu tengok apa? Awak tu. Ha, dah. Makro. Tengok. Dah. Ha, tu dia. Melainkan apabila ada hajat sahaja. Ha, dia ada hajat mananya. Dah. Nak ketik moga kau umpamanya sakit. Awak tu. Ha, tengok mana kata mana ketik moga setara mana bekok ni. Awak tu. Nampak besar berskala ni. Eh. Ha, nampak tu. Ha, tak apa lah ada hajat. Ni saja-saja mananya. Ya. Ada tengok mana boleh-boleh mandi tengok mananya sen. Oh, comel juga. Awak tu. Oh, nak. Ha, tu dia dah. Ada-ada qada hajat. Kan ni. Ha, insya-Allah kita sambung semula pula berkenaan dengan bab baru iaitu babul wudu. Nah, ini merupakan satu bab pada nak menyatakan mengambil air semayang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ij'al ilmana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan 'alaina waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'na munadi al-jannati ma'al abrar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.